Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Abi Prastio. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya, ini ketemu lagi sama dengan vokasinya. Oke, kali ini gue mau mengumumkan bahwa Dijen Pendidikan Vokasi memberikan waktu kembali untuk Satuan Pendidikan Vokasi yang masih dalam proses rekaman, ada proses menganalisis musik lagu. Kita akan memberikan dari jadi vokasi mendapat ya ini dia satu vokasi. Jadi ada gebiar vokasi condong pada mimpi. Di sini ada untuk kategori C, kita masih tetap membuka peluang untuk satuan pendidikan vokasi yang ingin mendaftar atau ingin mengupload ya. Kita sampai tunggu sampai tanggal 20 November 2020 pukul 23.59 ya sahabat vokasi ya. Nah, kalau sahabat vokasi yang masih dalam proses itu, kita tetap masukkan. Untuk kategori A dan kategori B tentu saja sudah selesai. Untuk kategori C, karena banyak sekali teman-teman satu sahabat vokasi yang menginginkan perpanjangan waktu, karena memang proses uploadnya masih dalam berjalan. Jadi kita akan memberikan waktunya ya sahabat vokasi ya. Jadi di sini ada, oke, ini sudah, ini sahabat vokasi. Dan tentunya di sini gue mau ngasih tahu soal aturan main ya. Jadi di ekspos vokasi ini kita juga ada aturan main sahabat vokasi ya, karena dari beberapa kasus dari video yang ada, banyak sekali sahabat-sahabat vokasi tidak memenuhi kriteria. Salah satunya gini sahabat vokasi. Jadi kategori C, expose video cover lagu, wajib berisikan penampilan konten. Jadi sahabat vokasi harus wajib menampilkan keunggulan dan prestasi satuan pendidikan, kemudian produk karya kreatif dan inspiratif, dan selanjutnya prospek lulusan khususnya alumni dan sebagainya. Jadi sahabat vokasi bisa saja membuat skenario ya, untuk bisa lebih memasukkan semua unsur-unsur dari kategori C ini. Dan selanjutnya backsound ya, masalah backsound sahabat vokasi. Masalah backsound sendiri, ada video cover yang diperbolehkan yaitu vokal dengan minus one dan atau ya. Jadi kita memberikan instrumen yang tidak ada vokalnya untuk sahabat vokasi untuk isi ya, untuk dijadikan backsound, atau mungkin sahabat vokasi ingin mengaransemen musik sendiri dan vokalnya gitu ya. Jadi kita memberikan kesempatan dengan memberikan instrumen dan vokal dari sahabat vokasi, atau mungkin sahabat vokasi ingin mengaransemen sendiri musiknya dan vokal. Mungkin itu ya sahabat vokasi. Jadi tidak menggunakan musik yang sudah ada gitu ya. Tidak menggunakan musik dan vokal yang sudah ada. Jadi menuntut kreativitas dari sahabat vokasi sendiri ya. Oke, jadi banyak sekali contoh-contohnya loh yang ada di YouTube, banyak sekali sahabat vokasi yang telah menggunakan aransemennya sendiri atau vokal saja dengan instrumen yang ada. Dan tetap hampir limit kita 1000 video sudah hampir terkumpul ya. Mudah-mudahan di tanggal 20 sudah mencapai limit sampai 1000 video produksi yang terbaik menurut penilaian. Jadi akan memberi, kemudian dari 1000 video yang telah diberi penilaian oleh panitia akan mendapatkan dana insentif produksi. Dana insentif produksi tentu saja bukan dana yang sangat besar ya, tapi lumayan ya, bisa buat apa namanya, menutupi biaya produksi sahabat vokasi yang telah membuat videonya yang cukup menarik atau mungkin cukup heboh ya. Dilihat dari beberapa video-video yang memang banyak sekali keunggulan-keunggulan, atau mungkin video-video yang menampilkan apa namanya, acara yang sangat luar biasa di sekolahnya masing-masing ya sahabat vokasi ya. Dan tentu saja kami tetap membuka ruang link ya, membuka ruang linknya tetap di app ya ini dia. Di informasi selengkapnya ada di kategori saya, ada di apps vokasi.com.go dari expose vokasi. Nah ini sahabat vokasi bisa pakai di sini ya. Oke, jadi kita akan tetap menggunakan. Jadi bagaimana cara mendaftarnya, sahabat vokasi bisa lihat ya, bisa lihat bagaimana mendaftarkan video expose vokasi menggunakan kategori C. Oke, gitu aja sahabat vokasi, pengumuman dari gua, semoga bermanfaat. Tetap berkarya, salam vokasi, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan di share ke teman-teman. Mungkin ada satuan pendidikan vokasi yang masih ingin mendaftar, kami berikan kesempatannya sampai tanggal 20 November 2020 pukul 23.59. Sampai ketemu lagi di
acara finalnya. Tetap di Sahabat Vokasi untuk semua. Oke, salam vokasi. Vokasi buat menguatkan Indonesia. Bye.